Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep pangsit goreng isi udang. Gurih, mantap, dan gampang bikinnya. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan udang, daging ayam, daun bawang, bawang bombay, kulit pangsit, water chestnutnya setelah kita cuci bersih, kita kupas. Daun bawang kita iris kecil-kecil. Daging ayam kita blender sampai halus. Udang kita blender kasar. Water chestnut kita blender kasar juga. Bawang bombay kita haluskan. Daging ayam, udang, water chestnut, daun bawang, bawang bombay. Kita bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk sampai merata supaya bumbu-bumbunya tercampur dan diamkan selama 10 menit. Setelah bahannya sudah siap semuanya, kita ambil selembar kulit pangsit, kemudian kita isi dengan adonan pangsitnya, dan kita bungkus satu persatu seperti ini, atau sesuai selera kita cara membungkusnya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu pangsitnya dan goreng sampai matang menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Pangsit goreng isi udang sudah matang. Gampang bikinnya, simple, gurih, dan mantap. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.